Halo, saya Angelina Cecilia, NRP 6103018018. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum teknologi pengolahan hasil nabati. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Berikut adalah formulasinya dengan perlakuan 1 tepung tapioka 80 gram dan tepung terigu 20 gram. Sementara perlakuan 2 adalah tepung tapioka 50 gram dan tepung terigu 50 gram. Sedangkan bahan-bahan yang lain dengan komposisi yang sama. Berikut adalah gambar adonan cilok perlakuan 1 dan 2. Perlakuan 1 menghasilkan adonan yang kurang lengket dan cilok yang lebih kenyal dengan cooking yield sebesar 106,67%. Sementara perlakuan 2 menghasilkan adonan yang lebih lengket dan cilok yang kurang kenyal dengan cooking yield sebesar 113,33%.